kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kami sayangi dan sanjungi agar tidak menyambung konsesi kontrak pencetakan, pemasaran dan pengedaran buku Dewan Bahasa dan Pustaka kepada pengurusan Dawama. Tempoh konsesi mereka tidak wajar disambung, tidak wajar disambung lagi kerana pada zahirnya tidak memberi sesuatu yang manfaat pada kelompok persekitaran yang sihat kepada perkembangan ekonomi Melayu khususnya dalam bidang pencetakan, pemasaran dan pengedaran. Kami membantah dengan sekeras-kerasnya pelantikan semula Dawama Sdn Bhd yang akan tamat tempoh konsesi mereka pada 30 Ogos 2014 kelak. Kami juga berharap agar kerja-kerja pencetakan buku DBP diserahkan kembali kepada pengusaha-pengusaha pencetakan, pengedaran dan pengangkutan orang Melayu atau diuruskan secara konsortium, iaitu konsortium 3P merangkumi pencetakan, pengedaran dan pengangkutan. Pihak kami juga ingin mempertengahkan alternatif lain bagi mengelakkan berlakunya monopoli, iaitu satu, kembalikan penyambungan konsesi tersebut kepada Dewan Bahasa dan Pustaka semula. Dua, DBP mengambil alih urusan pencetakan dan urusan pekerja disalurkan kepada konsortium dianggotai oleh pencetakan, pengedaran dan juga pengangkutan. Dan yang ketiga, pengkorporatan DBP. DBP menubuh syarikat yang diperbadankan di bawah Kementerian Kewangan. Kami mengambil tanggungjawab penuh cadangan-cadangan di atas. Dan dengan restu serta keyakinan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta komuniti usahawan Melayu di Malaysia, kami yakin era kegemilangan usahawan Melayu akan dapat dikembalikan.